Tolong, tolong. Ya, pada kemana nih? Ya ampun, dipergi dua-duanya lagi. Dor, Bang Dak. Aduh, pada kemana sih ini? Ah, masa gue tinggal sendirian? Iseng gue. Bang Dak, Dor, aduh. Gur, gurita, ampun, ampun, ya, aduh, ya, aduh, makin ditarik segala lagi, gur, aduh, lepas gue dong, ya, ampun, pendak, dor, aduh, ya, aduh. Tolong, lepasin gue dong, aduh. Itulah tuh, yuk. Mainnya curang nih, main belakang. Bendak, bendor. Ya, bundang, bendak. Aduh, jangan dong, ampun. Tolong! Tolong! Ada hantu gurita! Mudah-mudahan hantunya udah gak ngejar lagi. Untung aja gue nemuin ini tempat nih. Coba kalau kagak, ih, lagian juga Bang Dak tuh, aduh, bukannya ikut gue cari tempat yang aman, dia malah lari keluar. Ah, padahal kan di luar kan serem. Masih mending gue di sini. Tapi emang dia orangnya cemen, makanya dia lari. Pengecut dasar Bang Dak. Ah, mendingan gue di sini daripada Bang Dak di luar. Udah gitu apa, Bang Dik? Aduh, pasti dia tuh ketemu tuh hantu gurita tuh. Cuma aman. Yuk, ya, santai dulu kayak di pantai. Slow kayak di pulau. Bang Dik? Ya, dia gak nyaut. Aduh. Gurita, lu kapan datang kemari? Kan gua duluan di sini. Ah, lu datangnya kapan, lewat mana? Nggak mungkin, ini halu nih, ini halu. Aduh, enggak, bukan. Ternyata dia, Gurita. Ya udah deh, kalau kayak gitu, ya lu aja yang ngumpet ya, ya lu aja yang ngumpet. Lu kan pengecut, gua kan pemberani nih. Gua anak buahnya Pak RT yang jenderal di kampung ini. Gua pemberani lah. Kalau gua pemberani, gua keluar aja. Lu ngumpet aja sini, ya. Ngumpet aja. Ya, kagak bisa dibuka. Aduh, kagak bisa dibuka. Bagaimana ini?